Salam satu laras. Salam satu hobi. Salam cedor dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CVS Outdoor. Oke, hari ini kita akan review beberapa senapan yang akan kita kirim hari ini. Totalnya hari ini ada kurang lebih ada 20 senapan angin. 20 senapan angin ya, mantap toh? Mantap sekali. Tapi sudah ada yang di packing dan sudah ada yang proses untuk tes akurasi. Kita sebutkan yang masih antri aja ya, karena di CVS Outdoor menggunakan 3 kali tes akurasi dari pengrajin kita. Kita tes gitu, terus sebelum kita gantung di atas sampai sini kita tes lagi, dan terakhir setelah dipesan kita tes lagi sebelum dikirim. Mantap dong? Mantap. Mantap sekali. Kita hari ini ditemani oleh cewek-cewek cantik, karyawan baru di CVS Outdoor. Doakan kawan supaya mereka lebih lancar lagi. Ini hari ini masih belajar ya, maklum ya. Oke, ini di sini ada siapa namanya? Nama saya Dia. Dan di sini ada? Ada Karisa. Oke, ada Dia dan Karisa, dan di sini ada bosnya. Wah, mantap toh. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Oh, dari sini. Oke, dari sini. Yo. Kita dari sini, ini pesenane Om Hamdun ya, ini di Sidrap. Ngerti Sidrap gak? Sidrap itu Sidang Reng Rapang. Gak ngerti. Sulawesi. Yois. Ini pesenannya mantap yo. Ini pesenannya, ini namanya, sudah tahu ini namanya apa? Efekron. Efekron full CNC Mahameru. Ini mantap sekali. Ini sudah tes akurasinya, sudah pokoknya mantap lah ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di channel tes akurasi Asador. Oke, sip. Oke, selanjutnya di situ ada apa? Di sini ada dari Suhendar Subagja. Di Bandung Barat ya? Iya. Pesanannya apa itu? Ini ya, ini. FX Malabar. Oke. FX Malabar yo. Ini FX Malabar namanya, Bro. Jadi FX itu banyak sekali macamnya. Ada bocap FX Royal, ada bocap FX Ekron, dan yang terbaru dia itu di CVS Outdoor meluncurkan yaitu namanya FX Malabar ya. FX Malabar ini mantap sekali. Ini FX Malabar ini hari ini ada 2. Yang satu ini pesanan Om siapa tadi? Om Suhendar, dan yang satu itu miliknya Sopo. Oke. Diambil aja coba. Betul. Ferial Suba di Manado. Terima kasih Manado sudah pesan ke kita di CVS Outdoor. Insya Allah tidak akan kecewa ya, karena walaupun kita yo menyadari yo kita bukan pemuas nafsu Anda, tapi insya Allah memuaskan untuk Anda. Oke, oke, selanjutnya ada ini siapa ini? Fikar Andika. Fikar Andika di Kendawangan. Ketapang. Oh, kecamatannya Kendawang, kabupatennya Ketapang. Ketapang itu mana? Gak tahu. Gak ngerti, Bro. Ketapang itu? Ayo, saya mau ngerti kono, Ketapang endi? Kalimantan. Oh, yo ngerti Kalimantan. Kalau tadi dari Sulawesi, ini dari Kalimantan, yang ini dari Jawa Manado. Tadi sudah ada, dan itu dari Manado. Jadi kita mengirim ke seluruh Indonesia. Okay. Pesanannya apa itu? Mau share OD32 magazine. Mantap. Harganya sangat murah sekali. Untuk tes akurasinya seperti apa? Nanti bisa lihat di channel akurasi AS Outdoor. Terus kita lanjutkan ke sini dulu. Sini. Okay. Itu pesanannya full set ini, mantap ini. Di mana itu? Pasar Tanah Grogot. Oke, Pasar Tanah Grogot itu kabupaten. Pasar. Pasar ya? Iya. Yeah. Pasar ini Sumatera ya? Kalimantan, Kalimantan. Bener toh? Pasar itu Kalimantan yang akan jadi IKN, ngerti IKN? Ibu Kota Negara Nusantara. Itu di Pasar alias dari di Kalimantan
Timur. Timur. Eh, toh, mantap toh. Pesanannya apa itu? Predator taktikal. Nah, plus bonus-bonusnya, dan di situ sudah ada termasuk ini full set pesanannya. Jadi sudah termasuk tasnya, peredamnya, tali sandalnya, pelurunya, dan ada juga teleskopnya dan juga ada pompanya. Mantap toh? Mantap. Mantap sekali. Kita lanjut ke sini. Oh ya, ke sini yo. Oke, ke sini. Nah, ini namanya dustit. Wih, dustit itu mantap. Ini sama juga dengan bocap kayu, hampir sama dengan FE Crown, tapi ini lebih mantap lagi. Karena ini kita duplikasi langsung dari mana, dustit? Gak tahu. Dari Inggris. Ini mantap toh? Kalau yang dari Inggris. Yo, tapi kalau kita import langsung dari Inggris, ini harganya bisa sampai 45 jutaan. Tapi kalau di CV Asodor, satu karena ini duplikat, tapi untuk powernya dan lain-lainnya tidak kalah dengan yang duplikat. Ini harganya sangat murah sekali. Seperti apa harganya? Ini cukup dengan harga Rp3.300.000. Wih, mantap. Wih, mantap benar. Ah, untuk tes akurasinya seperti apa? Lihat di tes akurasi ASO. Oke. Kita lanjut ke sini. Ke sini. Ini namanya apa? Marauder. Sorry, Bro. Maklum, baru. Kalau sudah enggak baru beda lagi ya. Ini namanya Marauder, ya. Ini Marauder ini pesanan dari Kapahyang ya, Kapahyang. Kapahyang itu mana? Tanya sama Pak Seno. Pak Seno, Kapahyang ngundi? Ternyata bingung juga. Tanya Google. Tanya Google. Oh, daerah Bengkulu ya. Di Bengkulu. Oke, di Bengkulu ya, Kapahyang. Ini Maraudernya, Marauder Benyamin. Ini ada lagi yang di CV Asodor, selain Marauder yang biasa ini, ada lagi Marauder yang Malabar, itu juga oke banget. Lebih oke daripada ini. Tapi kembali lagi, ada harga? Ada rupa. Oke, siap. Untuk Marauder ini cukup Rp1.900.000, mantap. Dan kesini lagi, ini ada Predator. Ada Predator, kalau di CV Asodor, Predatornya banyak sekali. Kesini. Oke. Kalau yang ini Predator taktikal biasa semi CNC. Ini harganya cukup Rp3.500.000 semi CNC. Yuk, ini cukup Rp3.500.000. Ini pesanannya siapa? Coba. Dari Apendi. Di Musi Banyuasin. Mantap sekali. Kalau ini pesanannya lengkap juga dengan teleskopnya dan dengan pompanya sekalian. Jadi ini full set namanya ya. Jadi kalau di CV Asodor ada namanya paket set dan paket full set. Kalau paket set itu hanya di senapan dan teleskop. Kalau full set itu sudah termasuk teleskopnya dan pompanya. Seperti itu ya. Oke? Oke. Oke. Sorry bro, ngajari ya, enggak apa-apa ya. Tapi tunggu tanggal mainnya. Kalau yang seperti ini biasanya kalau sudah 3 kali, 4 kali sudah mulai nenen-nenen gitu ya. Santai aja. Kalau yang ini beda lagi. Ini salah satu andalan di CV Asodor. Namanya Predator. Mungkin Ultimate. Enggak, sundel bolong. Kalau Ki Ultimate itu larasnya. Oh, gitu ya. Larasnya itu dulu kita pakai nama Ki Ultimate, tapi sekarang kita cetak dengan AS Outdoor saja supaya enggak bingung gitu. Tapi sudah terkenal dengan Ki Ultimate-nya, maka sekarang kita masih menggunakan nama Ki Ultimate. Ngerti Ki siapa? Ngerti ya wis gitu ya. Ini sundal bolong ini bagus sekali karena ini pakainya itu cambernya seri 7. Jadi camber itu yang bagus itu paling bagus di seri 7, dan ada yang di bawahnya ada yang seri 6 ya. Kalau seri 7 itu menggunakan pisaunya itu lebih tajam lagi dan bahannya yang lebih keras. Jadi ini harganya, kalau harga di luaran untuk Predator dengan seri 7 biasanya masih dibanderol dengan Rp4.500.000 ke atas. Kalau di Asodor, Asodor cukup dengan Rp3.700.000. Murah loh. Murah bagi yang punya duit. Enggak punya duit enggak jadi murah ya. Ya oke. Ini ya, ini senapan yang pernah viral. Karena ini namanya Bullpup Cricket ya. Bullpup Cricket ini enak.
Ini 500 cc juga. Ini kalau untuk orang-orang yang suka pendek-pendek ya. Jadi kalau mau berburu enggak khawatir nyangkut-nyangkut ya, di sandang enggak khawatir nyangkut-nyangkut ranting, pakainya pakai ini. Ini mantap. Dan kalau ini enaknya kalau dipakai itu dia enggak terlalu makan tempat ya. Tapi ya susahnya ada minnya, ada plusnya. Ini biasanya kalau dipakai untuk apa ini membidik itu agak susah. Karena di sini harus seperti ini. Enggak ada tataan bau yang agak panjang gitu loh maksudnya. Tapi tetap enak. Oke, ini pesanan siapa ini? Muhammad Yazin Wahyu Setiawan. Oke, Yazin Wahyu Setiawan. Panjang ya namanya ya. Oke, tapi kok senapannya pendek. Oke. Nah, dari mana itu? Tebu. Dari Tebu itu mana? Jambi. Ya. Pengalaman dong. Wah, kurang pengalaman enggak apa-apa. Dan ini ada satu lagi. Ini namanya dari Mulyadi. Mulyadi ini di mana? Coba dilihat. Indragiri Hulu. Indragiri ya, Indragiri Hulu. Dan ada Indragiri Hulu dan ada Indragiri Hilir. Ya, ini pesanannya apa? Ini F Ekron Mahameru. Ini full CNC dengan dural seri 7. Kenapa kok dural seri 7 di Silverstone murah? Karena kita sekali buat itu langsung banyak. Jadi untuk pembuatannya tidak makan waktu dan langsung banyak. Jadi murah jadinya. Kalau di selain Silverstone dengan senapan dengan seri 7 seperti ini, ini kan cuma 3,5 loh. Kalau di luar sana bisa sampai 4,5 dan ke atas. Kenapa lebih murah? Karena di Sodor hanya untuk Anda. Oke, kita langsung ke sana ya. Kita ke tempat pemprosesan. Pemprosesan tes akurasi. Kita langsung ketemu Mas Al. Ini ada lagi di Dompu ya. Ini pesanannya apa ini kok? Oh, Marauder tadi ya, Marauder Malabar. Ini juga Marauder Malabar. Terus ini juga ada Moser. Moser ini pesanannya siapa ini? Hina Anamila. Gina Anamila dari Sumba Timur. Sumba Timur itu Timur. Iya, NTT berarti ya. Oke, Nusa Tenggara Timur. Oke, mantap pokoknya. Ini pesanannya Moser. Kita langsung ke sini. Ini kita lihat prosesnya seperti ini. Jadi kawan-kawan supaya tahu prosesnya, ini namanya Bapak Fatahur dan itu namanya Mas Al. Hai. Ya, kalau ini sudah ada yang punya, kalau yang itu ada yang belum ya. Ya, jadi ya. Ya, seperti ini kawan. Jadi untuk tesnya kita langsung tes. Jadi barang sebelum kirim kita semuanya tes dengan jarak kurang lebih sini sana kurang lebih 20 meteran. Seperti itu. Jadi barang kalau kita tes enggak nyambung alias enggak masuk, kita akan ganti dan kita akan kembalikan ke tim produksi kita. Kalau waktunya enggak cukup, biasanya kita ganti larasnya. Untuk stok laras banyak sekali, bisa kita tunjukkan lain waktu. Oke, seperti itu. Dan barang-barang yang sudah di-booking seperti ini ya, ini barang-barang yang sudah di-booking. Ini sudah di-booking. Jadi untuk kawan-kawan yang belum punya duit ya, bisa kredit ya. Bisa kredit, tapi kreditnya sistemnya nabung seperti ini. Ini sudah di DP, ada yang 1,5, ada yang sampai 2 juta. Nanti kalau sudah lunas baru kita kirim. Enak toh? Enak. Jadi kalau kawan-kawan enggak punya duit, Mas, duitku belum cukup. Transfer aja ke sini, barang kita sisihkan. Mas, aku mau seneng yang warna putih itu, kalau supaya enggak ketinggalan gimana? WA bagian admin. Di DP entah itu 500.000, 1 juta, nanti kalau sudah lunas baru kita kirim ke alamat. Enak loh, enak sekali. Oke, seperti itu perkenalan kita dengan karyawan baru di CVA Sodor. Semoga kerasan dan enggak cepat-cepat nikah. Khawatir kalau nanti kawin, ya keburu kawin susah lagi gitu. Mau kawin kapan? Rahasia ya. Enggak usah kawin, enggak usah nikah dulu ya. Minimal punya mobil satu dulu ya. Amin. 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 Oke. Begitu kawan. Untuk kawan-kawan, untuk pengiriman bisa menggunakan pos dan bisa menggunakan Indakargo. Untuk sistem COD caranya cukup mudah. Langsung aja kirim foto KTP sesuai dengan alamat. Tapi jika enggak
ada foto KTP sesuai dengan alamat, dikenakan DP. Kenapa kok seperti itu? Untuk tanda keseriusan. Hanya untuk tanda keseriusan saja kok. Mudah kan? Dan kalau mau via transfer, nanti kita kirimnya pakai Indah Kargo. Dan untuk via transfer pastinya lebih murah ongkos kirimnya. Seperti itu kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di CV Azodor. Karena setiap hari kita ada uploadan terbaru. Apalagi ada yang baru, pasti lebih oke. Pastinya. Oke? Mantap sekali. Begitu dari kami, tim CV Azodor. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Azodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia.